KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke slot kaunselor anda Didik TV. Okey, pada hari ini saya Cikgu Nur Fatihah binti Ahmad, guru bimbingan dan kaunseling dari Sam Parit Baru, Sabak Bernam. Boleh panggil saya Cikgu Teha. Okey, pada hari ini saya ingin menceritakan tentang satu topik yang dipanggil kesedaran kendiri. Ha, kesedaran kendiri itu apa kan? Apa benda kendiri itu kan? Ha, jadi hari ini saya akan ceritakan kepada anda semua penonton di rumah apa itu kesedaran kendiri dan akhirnya macam mana kesedaran kendiri itu boleh membantu untuk kita berjaya dalam kehidupan. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih dalam apa maksud kesedaran, apa itu kesedaran kendiri, kita pegang dulu kan, kita sentuh dulu apa maksud kendiri. Ha, apa yang dimaksudkan dengan kendiri? Kendiri itu ialah diri. Ha, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil self, itu kendiri, sedar diri. Apa yang kita panggil tentang kendiri iaitu kita sedar, kita kenal diri kita, kita kenal sifat kita, kita kenal baik buruk kita, kita kenal sifat positif dan negatif kita. Ha, itu yang dipanggilkan sebagai kendiri. Dan apa pula dimaksudkan, apa pula kesedaran kendiri? Ha, maksudnya kita sedar, kita kenal diri kita, kita sedar tentang kelebihan dan kekurangan kita. Dan akhirnya bila kita sedar tentang kelebihan dan kekurangan kita, kita boleh berjaya dalam kehidupan. Bila kita bercerita tentang kendiri, kenapa? Kenapa kita kena sedar diri? Kenapa kita kena ada kesedaran tentang sifat positif dan negatif kita? Tak boleh ke cikgu kan? Tak boleh ke kalau saya macam ni je tak nak sedar pun tak apalah. Ada kelemahan, oh biar je. Ataupun ada kelebihan, boleh tak? Saya tak nak buat apa-apa. Boleh, tak ada masalah. Boleh je awak nak hidup macam tu kan? Tapi hiduplah macam tu. Awak takkan dapat kejayaan dalam kehidupan. Kalau kita nak berjaya dalam kehidupan, kita kena sedarkan diri. Kita kena sedar kita punya sifat positif. Dan kita kena sedar dengan sifat negatif kita. Macam mana? Kenapa kita kena sedar? Sebab kita nak berjaya tadilah. Ha, kita kena nilai diri kita. Contoh kan, macam kita sebagai seorang manusia, apa kita kena nilai? Kita pandang diri kita. Kalau tuan-tuan penonton, tuan-puan penonton di rumah, anak-anak murid kan, kalau ada kertas boleh tulis. Tulis belah kanan sifat positif apa, yang belah kiri sifat negatif kita apa. Dan di kebanyakan masa secara bila saya buat aktiviti dengan anak-anak murid, ramai kita orang Asia atau saya pun tak pasti orang Melayu, kita akan tulis banyak negatif tau. Kita akan tulis aku ni pemalas lah, lambat datang kelas lah. Negatif tu panjang tapi positif tu sikit. Kenapa? Alah malulah cikgu, nanti orang kata riak pula. Ha, ramai orang Melayu, saya tak pasti kan. Mungkin orang Melayu, ramai kebanyakan kita macam tu. Bila kita suruh tulis tentang sifat-sifat baik, dia tak nak tulis. Dia kata takut riak. Ha, bila mana kita bercerita tentang diri kita, kita nak tak nak kita kenal diri kita. Kita kena kenal kebaikan yang kita ada. Bukan untuk riak, bukan. Bukan kita nak menunjuk ke orang kan. Kita nak kenal dalam diri kita. Bila mana kita kenal diri kita, kita kenal sifat positif kita, kita boleh kekalkan. Ha, kan? Bila kita tahu aku ni seorang yang menepati masa contoh, kita pun kekalkan. Ataupun kita tahu kelemahan kita tidak menepati masa, kita perbaiki. Yang tak elok kita perbaiki, yang elok kita kekalkan. Jadi sangat penting untuk kita kenal sifat positif kita supaya kita boleh kekalkan. Dan sangatlah lagi-lagi penting untuk kita kenal sifat negatif kita supaya kita boleh tambah baik. So nak, jadi nak tak nak kita kena sedar, kita kena pastikan apa sifat negatif dan positif kita. Jangan malu-malu nak mengaku kan. Bila cikgu suruh buat, tulis sifat negatif, kita pun tulis banyak kan, panjang. Bila suruh buat sifat positif, sikit je kan. Sebab kita malu, kita takut riak dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak baik untuk mengenali diri. Kita kena jujur dengan diri kita. Kebanyakan manusia yang tak berjaya, dia tak yakin diri. Sebab apa dia tak yakin diri? Sebab dia tak kenal diri dia. Dia rasa diri dia okey, dia rasa diri dia negatif banyak, yang positif dia tak nampak, jadi dia pun hilang keyakinan diri. Bila mana dia hilang keyakinan diri, banyak peluang-peluang dalam kehidupan dia terlepas sebab dia tak yakin diri. Jadi dia pun terlepas banyak peluang untuk berjaya dalam kehidupan. Jadi sangat penting untuk kita kenal diri kita, untuk kita kenal kelemahan kita dan untuk kita kenal kekuatan kita. Macam mana kita nak kenal sifat positif dan negatif kita? Ramai orang kan boleh tulis, tapi ramai juga manusia dia tak tahu apa kelemahan dia. Tiba-tiba dia tak berjaya, tapi dia tak tahu apa masalah dia kan. Ha, inilah
datangnya nak kenal kelemahan dan kekuatan ataupun personaliti diri kita, ini datangnya guru bimbingan dan kaunseling, ha, promote diri kan. Lepas ni jumpa guru bimbingan dan kaunseling buat ujian personaliti. Banyak ujian personaliti yang diberikan oleh guru bimbingan dan kaunseling untuk kita kenal diri kita. Kita buat ujian psikometrik kan. Ha, kita buat ujian psikometrik secara atas talian ataupun secara bersemuka dan kita bagi pada guru bimbingan kaunseling. Dan guru pun akan menerangkan sikap kita. Dia akan tafsirkan apa maksud markah awak, apa maksud jawapan awak. Dari situ awak pun kenal diri. Selain daripada itu, kita boleh berbincang dengan kawan kita. Kita tanya apa kelemahan yang awak nampak pada diri kita. Ataupun kita boleh tanya kepada kawan keluarga kita, apa kekuatan saya? Apa kelemahan saya? Kita berbincang. Di kebanyakan masa, bila kita tak berbincang dengan orang, kita tak tahu apa kelemahan kita. Kita shock sendiri kan? Kita ingat kita okey, rupanya tak okey kan? Kita ingat kita ni dah cukup rajin, rupanya mak kat rumah kata kita ni malas sebenarnya. Jadi kita bertanya, berbincang, apa masalah saya? Apa kelemahan saya? Macam mana saya nak perbaiki kelemahan yang saya ada dan sebagainya. Kita nak tak nak, kita mesti akan ada sifat positif dan negatif. Jadi kita senaraikan. Boleh kita boleh dapat sama ada kita boleh jumpa guru bimbingan kaunseling buat ujian psikometrik, kita boleh berbincang dengan rakan-rakan, boleh bertanya kepada rakan-rakan, boleh bertanya kepada ibu apa tentang sikap kita dan kita boleh perbaikinya untuk kejayaan kita pada masa akan datang. Didik TV KPM. TV KPM. Tadi kita dah ada sifat positif negatif, tapi ada manusia bila dia dah buat penilaian diri, dia akan jadikan diri negatif. Tapi ada juga manusia bila dia dah buat penilaian diri, dia dah tahu sifat dia apa, kekuatan dia apa, kelemahan dia apa, dia akan jadikan diri positif. Dan macam mana kita nak kenal kita ni ada diri yang positif ke negatif, cikgu? Ha, sat cikgu, saya ni diri saya positif ke negatif? Macam mana kita nak kenal? Ha, dia ada ciri-ciri yang sangat berbeza antara orang yang mempunyai diri yang positif dan orang yang mempunyai diri yang negatif. Sangat berbeza. Okey, ciri pertama untuk orang yang mempunyai diri yang positif. Yang pertama, orang yang mempunyai diri yang positif, dia sangat yakin diri. Dia adalah orang yang berkeyakinan. Kenapa orang yang mempunyai diri positif berkeyakinan? Sebabnya dia tahu kelemahan diri dia. Kan? Dan saya cakap tadi, dia tahu kelemahan diri dia. Dia tahu dia memang tak boleh nak bercakap. Dia tak yakin diri kan. Bila dia cakap depan orang, dia gagap. Ataupun lepas bila nak bercakap depan orang, dia panik. Tiba-tiba tergagap-gagap kan. Dia tahu itu kelemahan diri dia dan dia tahu kekuatan dia apa. Lepas tu dia perbaiki. Lepas dia perbaiki, dia akan yakin diri dia sebab dia dah meningkatkan potensi. Jadi orang yang ada diri positif, dia mesti yakin diri. Dia mesti berkeyakinan. Sebab apa? Sebab dia terima kelemahan diri dia dan dia perbaiki kelemahan tersebut. Macam saya selalu pegang satu perkara, bila mana kita sedar kelemahan kita dan kita akuinya, kita akui itu kelemahan kita, orang takkan boleh ejek kita dah dengan kelemahan tu. Contoh kan, macam orang ejek saya, engkau ni hidung tak macam, okay yes, so what? Kan? So what? Jadi apa? Kita masih boleh bercakap, masih boleh makan, masih boleh make up cantik kan, jadi ke apa? Jadi kita mengaku kelemahan kita, insya-Allah orang takkan boleh guna kelemahan kita untuk mengejek kita dah lepas tu. Kita kena terima, kita kena akuinya. Itulah kelemahan yang Allah bagi pada kita kan. Kita kena akui dan kita kena perbaiki selagi boleh. Kalau kelemahan tu kelemahan pada sikap, kita perbaiki sikap kita. Lepas tu keyakinan tu akan datang. Ciri yang kedua, orang yang mempunyai diri yang positif ialah dia orang yang bertanggungjawab. Sebab orang yang mempunyai diri yang negatif, dia akan melepaskan diri tanggungjawab. Tapi orang yang mempunyai diri yang positif, dia adalah seorang yang bertanggungjawab. Dia bertanggungjawab dengan kelemahan diri dia. Dia bertanggungjawab dengan kesilapan yang dia buat. Bila dia diberi amanah, dia akan pegang amanah itu, dia akan laksanakan. Sebab dia tahu kekuatan dia dan dia tahu kelemahan diri dia. Jadi dia akan melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik. Dan yang seterusnya, orang yang mempunyai diri yang positif, ciri yang ketiga ialah dia adalah orang yang sayang pada diri dia. Sebab dia dah terima kelemahan diri tadi, betul? Dia dah tahu dia tak boleh nak ubah, inilah diri dia. Contoh kalau fizikal, inilah diri dia. Dia tak boleh nak ubah, Tuhan dah bagi macam tu. Dia terima diri dia. Bila mana kita terima diri kita seadanya, kasih sayang pada diri kita akan datang sendiri. Ramai manusia kan, bila kita bercerita tentang kasih sayang, kita akan cerita kasih sayang pada keluarga, kasih sayang pada kekasih,
kasih, kasih sayang kepada kawan. Ramai orang yang dia terlupa tentang kasih sayang kepada diri sendiri. Ramai orang dia tak sayang diri dia sebab dia rasa diri dia tak elok. Dia label diri dia buruk, gemuk, hitam dan sebagainya sebab dia rasa diri tak cantik. So dia tak sayang diri dia. Bila kita tak sayang diri kita, kita punya keyakinan akan jatuh drop 100% sebab diri kita rasa diri kita tak worth it, tak bernilai. Tapi bila kita sayang diri kita, kita sedar kan, kita sedar inilah kelemahan kita. Tapi kita ada kekuatan, kita ada kekuatan, jadi kita sedar diri itu. Jadi bila kita sedar kelemahan dan kekuatan diri kita, kasih sayang pada diri kita akan datang. Bila mana kita sayang pada diri kita, keyakinan diri kita akan meningkat. Dia akan datang secara berturutan. Terima kelemahan, terima kekuatan, kasih sayang akan datang dan keyakinan akan meningkat. Percayalah dan cubalah. Lepasnya kalau kan, bila kamu kata kamu tak yakin, cuba awak cek kenapa awak tak yakin. Mesti sebab awak tak sayang diri awak. Sebab awak rasa diri awak banyak sangat kelemahan kan. Nak banding dengan orang lain, aku ni kecil sangat kan. Aku tak boleh lah sebab aku ni anak orang miskin. Aku tak boleh buat lah sebab aku ni tak cantik macam dia. Aku tak boleh buat lah sebab aku tak pandai lah cakap bahasa Inggeris macam dia. Semua kita tak boleh. Kita tak tahu apa benda kita boleh buat kan. Kita tak tahu kekuatan diri kita. Jadi kita pun tak sayang diri kita. Bila mana kita tak sayang diri kita, keyakinan itu pun akan jatuh. Jadi lepas ni cuba tengok balik. Bila mana kita tak yakin, cuba mesti kita ada banyak label buruk yang kita letakkan pada diri kita. Banyak kata-kata negatif yang kita selalu lemparkan kepada diri kita. Orang lain tak perlu sabotaj diri kita. Kita sendiri pun sebenarnya boleh sabotaj diri kita sendiri. Kita label diri kita, kita kutuk diri kita kan. Kita tak yakin dengan diri kita. Itulah namanya sabotaj diri. Kita sabotaj diri kita sendiri. Jadi cuba lepas ni cuba periksa diri masing-masing. Adakah kita selalu sabotaj diri sendiri kan? Itu adalah macam saya cakap tadi, kendiri yang positif dia adalah orang yang sayang pada diri dia. Dia tak sabotaj diri sendiri. Okey? Dan seterusnya, kita bercerita tentang kendiri yang positif yang baik-baik tadi kan? Itulah ciri-ciri orang yang mempunyai kendiri yang positif. Tapi cikgu, macam mana pula orang yang mempunyai kendiri negatif? Adakah saya orang yang mempunyai kendiri yang negatif? Okey, ini ciri-ciri orang yang mempunyai kendiri yang negatif. Yang pertama, orang yang mempunyai kendiri yang negatif, dia ada satu mentaliti yang kita panggil victim mentality ataupun mentaliti mangsa. Kita selalu rasa kita ni mangsa kan. Sedihnya akulah paling miskin dalam dunia, akulah paling malang dalam dunia, akulah paling sedih, keluarga akulah paling teruk, akulah paling bernasib buruk. Semua kita rasa kita ni mangsa keadaan. Bila orang lain nak cakap apa-apa, kau bolehlah, aku ni miskin, engkau tak apalah, family kau, mak kau, cikgu, mak aku biasa-biasa je. Engkau bolehlah berjaya kan, engkau ni dah lahir dan keluarga kaya. Ataupun kita tengok orang kaya-kaya, dia bolehlah berjaya, mak ayah dia dah kaya, aku ni mak ayah aku miskin, sebab itulah aku gagal. Itulah orang panggil sebagai victim mentality. Kita rasa diri kita mangsa. Semua benda bukan salah kita, tapi salah keadaan. Allah dah buat kita macam tu. Jadi orang yang mempunyai kendiri negatif, dia akan rasa diri dia semalam-lamanya mangsa. Jadi dia tak boleh berjaya, dia tak akan berusaha. Sebab dia tahu, dia fikir dia tak boleh nak keluar dari kesusahan. Dia fikir dia tak boleh keluar dari kemiskinan. Tapi hakikatnya, anak-anak murid, para penonton di rumah, kita tengok kan, berapa ramai orang yang susah dia boleh berjaya. Yang contoh terdekat kita tengok kan, Paralimpik kan, boleh bawa emas. Sebabnya dia sedar kelemahan diri dia dan dia guna kelemahan diri dia untuk berjaya dalam kehidupan. Jadinya jangan kepada para penonton di rumah, cuba cek diri kita, cuba periksa diri kita. Adakah kita mempunyai victim mentality? Kalau kita ada mentality macam ni, ubah sekarang. Kalau kita tak ubah mentality ni sekarang, kita tak akan berjaya selama-lamanya. Bagilah apa pun, dia tak akan boleh berjaya kalau diri kita sendiri tak nak ubah mentality itu. Kita kena ubah daripada mentality mangsa kepada mentality orang yang berjaya. Mentaliti orang yang berjaya, orang yang macam tadilah, yang ada kendiri yang positif. Kelemahan yang kita ada, kita jadikan dia sebagai kekuatan. Barulah kita boleh berjaya dalam kehidupan. Okey, seterusnya, bila mana kita bercerita tentang kendiri yang negatif, orang yang mempunyai kendiri yang negatif, tadi kan dia ada victim mentality. Yang kedua, dia ada satu ciri yang kita panggil kurang keyakinan diri ataupun rendah diri kan. Dia lain rendah diri dengan rendah hati ni. Dia rendah diri, dia rasa diri dia teruk, dia rasa diri dia buruk, dia rasa diri dia tak elok, dia kurang yakin diri. Sebab apa? Sebab dia rasa dia ada mentaliti mangsa tadi. Dia rasa diri dia memang tak nak keluar daripada kesusahan. Sebab dia tak percaya pada diri dia. Dia tak yakin pada diri dia. Dia rasa diri dia tak boleh nak buat. Bila rasa diri tak boleh nak buat, itu yang kita panggil sebagai kendiri yang negatif. Dia ada
mentaliti mangsa, dia kurang yakin diri sebab dia tak tahu kekuatan diri dia. Dia tak kenal kekuatan diri dia. Dia tak tahu kelemahan diri dia. Dia yang dia tahu diri tak elok kan. Dia rasa inilah takdir yang Allah bagi pada dia. Dia tak berusaha untuk keluar daripada kepompong kesedihan itu tadi, kepompong kemiskinan ataupun kepompong nasib tidak baik itu tadi. Sebab dia dah sabotaj diri dia. Jadi macam mana orang yang ada kendirian negatif ni tadi nak berjaya kalau dia tak kenal kekuatan dan kelemahan dia, kalau dia tak ada mentaliti untuk berjaya itu tadi. Dan seterusnya, orang yang mempunyai kendirian negatif, ciri yang ketiga ialah dia adalah orang yang pentingkan diri. Dia selfish. Sebab apa? Sebab dia rasa diri dia lah paling malang kan. Kenapa nak tolong orang lain, betul tak? Akulah yang paling susah. Akulah yang paling banyak kerja dalam dunia ni kan. Bila orang cerita kan, aku tak boleh tidur lah, aku tidur 3 jam. Engkau tidur 3 jam, aku tidur 2 jam je. Oh, dia lagi susah. Dia banding-banding, dia rasa dia lah paling susah kan. Bila kita bercerita kat dia, dia lagi susah. Kita cerita kesedihan kita, engkau nak sedih, kenapa? Aku lagi sedih sebab aku macam ni. Jadi orang macam ni, dia selfish, dia pentingkan diri dia. Dia rasa diri dia lah yang paling malang, dia rasa diri dia yang paling sibuk dalam dunia ni kan. Dia rasa diri dia yang paling miskin. Jadi bila kita rasa diri kita yang paling mangsa kan, kenapa kita nak tolong orang lain, betul? Jadi orang yang mempunyai kendirian negatif ni, dia akan selfish. Dia akan pentingkan diri sebabnya dia rasa diri dia lah yang paling kesian dalam dunia ni kan. Bila kita, macam mana kita nak kenal pasti orang macam ni? Macam itulah tadi, bila kita cerita kat dia, weh aku sedih lah. Aku tadi kerja aku susah, aku nak buat kena buat ni 3 jam aku buat kerja. Engkau 3 jam, aku 4 jam. Oh, dia lagi susah kan? Inilah ciri-ciri orang yang mempunyai kendirian negatif. Dia sangat pentingkan diri. Semua diri dia yang susah. Semua kalau benda bantuan, dia lah kena dapat sebab dia lah yang paling susah. Dia lah yang paling banyak kerja dalam dunia. Dia lah yang paling sibuk dalam dunia ni. Jadi inilah ciri-ciri orang yang mempunyai kendirian negatif. Jadi bila mana dia ada kendirian negatif, dia tak yakin diri, dia pentingkan diri, dia tak bertanggungjawab, dia ada mentaliti mangsa, cuba anda cek. Cuba anda tuan-tuan, puan-puan, anak murid di rumah cek. Periksa diri kita, adakah kita ada mentaliti macam ni? Selalu ke kita kesian, sabotaj diri kita? Selalu tak kita bersangka buruk pada diri kita? Selalu tak kita rasa diri kita mangsa? Bila mana kalau kita selalu kita rasa diri kita mangsa, selalu kita label-label yang negatif pada diri kita kan? Kita label kita ni memang tak pandai kan? Ada orang bila kita suruh buat, tak boleh cikgu. Saya memang tak pandai matematik kan? Dia tak usah lagi, dia dah label. Dia dah label siap-siap diri dia, saya memang tak pandai lah cikgu. Cikgu suruh lah saya buat macam mana pun saya tak boleh buat. Dia dah awal-awal putus asa. Jadi macam mana orang yang ada mentaliti macam ni nak berjaya? Susah tuan-tuan dan puan-puan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak murid di rumah, sila periksa diri anda. Adakah anda mempunyai kendirian yang positif? Adakah anda mempunyai kendirian yang negatif? Kalau yang ada kendirian negatif tu, cuba muhasabah balik. Macam mana nak buat, cikgu? Kalau saya ni memang negatif orangnya kan? Orang bagi kerja apa semua saya tak nak buat. Macam mana nak buat? Mulakan dengan ubah mentaliti dekat sini. Mulakan. Setiap orang boleh berjaya. Setiap orang boleh berubah. Tak ada seorang manusia pun dalam dunia yang tak boleh berubah. Kalau kita nak berubah, kita boleh berubah. Tak kisah siapa pun kita. Orang miskin, orang kaya, orang Islam ke Islam, orang Melayu tak Melayu. Kalau kita nak berubah, kita boleh berubah. Tiada halangan. Yang pertama, itu yang kita kena pegang. Kita boleh berubah. Yang kedua, bila kena berubah? Sekarang. Jangan tangguh. Rasa nak berubah, sekarang berubah. Jangan... esok boleh tak? Contohnya kalau diet kan, Isnin dah macam tu kan. Jangan, kalau rasa nak buat, terus buat sekarang. Boleh jadi esok kita dah tak ada mood nak buat. Tengah rajin, tengah rasa nak berubah, sekarang. Kalau bukan sekarang, bila lagi kan? Dan tadi yang pertama, kena rasa nak berubah, kena berubah terus. Kalau rasa sekarang nak berubah, terus berubah sekarang. Dan kalau rasa nak berubah, terus cari bantuan. Tukar persekitaran. Kalau awak rasa persekitaran awak pada hari ini tak membantu awak untuk berubah, tukar. Tukar kawan-kawan, tukar persekitaran. Kalau sebelum ni tengok kat media sosial semua yang negatif-negatif kan, tukar semua kawan lain. Kan? Unfriend dia, cari kawan baru yang positif. InsyaAllah, bila persekitaran kita berubah, mentaliti kita berubah, kita akan rasa perubahan yang baru dalam diri kita. Dan kendiri kita daripada negatif akan bertukar menjadi kendiri yang positif. Dan bila mana kita mempunyai kendiri yang positif, kejayaan itu akan datang.
Yang pertama, kena ubah dulu diri sendiri. Lepas ubah diri kita, diri kita akan berubah. Bila mana diri kita berubah daripada negatif kepada positif, percayalah persekitaran kita, kejayaan itu akan datang dengan sendirinya. Terima kelemahan diri kita, akui kita ada kelemahan. Sebab kita manusia, memang akan kelemahan. Akuinya. Akui kelemahan, perbaiki kelemahan dan kekuatan kita apa? Kekalkan kekuatan, perbaiki kelemahan dan insya Allah kejayaan akan datang. Itu sahaja, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. KP